banyak banget ibaratnya kompleks banget pemberitaan kalian dari dari pribadi maupun dari musik kalian. Kalian menyikapinya seperti apa sih sampai akhirnya kalian bisa bangkit lagi gitu dengan semua banyak pemberitaan yang enggak di pihak masing-masing gitu. Pertama ya belajar harus terus sabar sih. Karena mau enggak mau resiko ya jadi public figure. Dijalanin aja. Enjoy. Sendiri lebih seperti apa sih kalau menyikapi banyaknya permasalahan, banyaknya pasti kan masalah itu enggak cuma hanya di musik, ketika kalian juga dituntut untuk tetap perform. Akhirnya bisa panggung, bisa nyanyi lagi kayak gitu. Yuk, udah mau perform katanya? Gimana Nisa? Coba kontennya event. Bisa akhirnya bisa nyanyi lagi gitu. Udah pasti senang banget kita bisa nyanyi. Yang pasti kita senang banget untuk menghibur apa teman-teman di rumah di sana yang udah kangen akan hiburan. Apalagi sekarang tuh lagi healing kayaknya, terus pengen nyanyi konser-konser. Alhamdulillah kita bisa menghibur semuanya yang kangen sama Sabian.